Selamat pagi, tanggal 2 Agustus 2024. Habis kajian ini guys. Mau 17-an Agustus juga ini. Selamat hari Jumat guys, Jumat berkah guys. Kembali lagi dengan saya Rahman Yulianto di CV Indo Delta. Jalan Manyar 2 nomor 34 kavlingan ini guys. Ini dan sekarang sekitar jam 5:30 pagi guys. Mari kita lihat aktivitasnya. Pertama-tama kita lihat kulkas dulu guys. Wah, sekarang ada Cleo guys. Kemarin enggak ada. Ada Cleo. Ada mie instan guys. Masih sama guys, isinya air. Air dan air. Ini peralatannya tukang ini. Dan ini tabung pajangannya masih di situ ya. Ini ada motor. Ini ada 6 kilo guys. 6 kilonya mau kosong. 6 kilonya kosong ya. Mau diisi kan, kita kan produksi tabung pemadam api. Itu rusak, itu punya orang. Belum bayar ya. Ini mau proses diisi ulang guys. Kemudian yang di pojokan sana rusak, yang itu besi biasa cosplay dari apar. Nah, ini tabung pemadamnya yang sudah ada di atas pickup ini, biasanya akan melakukan pengiriman. Jadi akan mengirim apar Ganebo. Ini ya, ada pemadamku, merek pemadamku Ganebo. Tidak tahu kemana ngirimnya juga. Terus kemudian ini apar yang besar ini, namanya APAP, alat pemadam api berat. Beratnya 50 kilo itu. Kapasitas isinya 50 kilo. Beratnya enggak tahu, itu ada rodanya, guys. Masih bisa jalan. Ini tentu saja apar baru. Mungkin ada yang beli atau titip ya. Beli apar 6 kilo 8. Ini ada alamat penerimanya ya. Ya, sekiranya gitu dulu guys aktivitas hari ini. Jadi aktivitas hari ini akan melakukan pengiriman tabung pemadam api baru yang dan serta apar dan APAP yang sudah diisi ulang oleh CV Indo Delta. Gak tahu nanti baliknya dapat duit apa enggak guys. Namanya juga bekerja sosial ya. Ya doakan aja lah ya, biar bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ini jalan ini sepi guys, karena di sana itu ada portal ditutup, bukanya jam 6, jadi nggak ada orang lewat sini. Kalau di sana ini ada CCTV-nya guys, sini ya. Ada CCTV-nya, itu juga ada CCTV-nya. Jadi orang masuk ke sini itu ada CCTV-nya semua. Saya juga ada CCTV-nya. Ya gitu dulu lah ya. Ini harinya cerah guys, awannya guys. Sampai jumpa besok Senin guys. Sabtu Minggu libur Indo Delta ya, kan PNS. Tapi kalau mau ngambil sama ngantar masih bisa Sabtu Minggu.